Iya, apa lagi Chin? Chin, Eli Chin, Eli Chin. Orang Melayu, kat Justin, Chin ni lah dia. Assalamualaikum, what's up everyone. Okay guys, untuk video kali ni aku nak review satu produk daripada Indonesia. Tapi aku rasa macam Singapura. Ini dia Miojo Mi Goreng Spicy Flavor. Jadi produk ni daripada Singapura, cuma pengilang dia daripada Indonesia. So aku prepare dulu, jalan kita sambung. Okay guys, tanpa melengahkan masa, kita cuba, kita try dulu mana perginya Miojo Mi Goreng Spicy Flavor ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, rasa dia tak adalah pedas. Tapi mie ni agak kenyal, sedap. Not bad lah. Aku rasa aku kena minum sikit. Kepedas sikit. Apa yang aku boleh katakan, mie dia kalau tahap kepedasan dia daripada 10, aku bagi 3 je, tak pedas langsung. Tapi rasa dia memang sedap. Sebenarnya guys, produk Miojo ni daripada aku kecil lagi dah ada dah. Cumanya dia punya produk tak menyelah sangat lah. Sebab dalam zaman tu, tak silap aku lah, Indomie time tu popular. So yang ni tenggelam sikit lah. Ni pun sebab aku tengok ada satu channel tu, Shan Raus, dia try produk ni. So aku cubalah. Agak banyak juga sebab tadi akhirnya nak buat dua. Tengok dia punya mie ni macam halus-halus je, aku buat dah 3 sekali. Ha kau tak habis kan? Kalau kau makan lebih sikit kan, dia dah semua yang ni okey. Kalau aku rasa 4 bungkus pun boleh kot. Sebabkan faktor kesihatan, aku minum air kosong je lah. Eh, apa lagi Chin? Chin. Orang Melayu, kat Justin, Chin ni lah dia.
Okay, settle makan. So, siapa-siapa yang berminat nak beli Mio Joe mee goreng spice flavor ni, korang boleh dapatkan di pasaraya-pasaraya besar, kat pasaraya besar seperti Giant ataupun Tesco. Harga satu paket yang ada 5 pack tu dalam RM8, RM8 lebih. Okay guys, aku rasa itu je yang aku nak share dengan korang untuk video kali ni. Kepada korang yang belum lagi subscribe YouTube channel Dijak Studio, make sure korang subscribe dan juga klik bell button yang di sebelah kanan tu. Okay guys, apa-apa pun, Mio Joe mee goreng spicy flavor the best. Okay lah guys, that's all for now. Thank you very much. See you in the next video. Bye.